Sidang dugaan jual beli dan penggelapan saham Hotel BCC Batam memasuki babak baru. Kali ini majelis hakim menghadirkan saksi dari notaris yang membuat akte jual beli dan perubahan kepemilikan Hotel BCC. Angli Cenggana menjadi saksi pertama dari notaris yang dihadirkan majelis hakim. Dalam kesaksiannya, Angli Cenggana membenarkan telah membuat beberapa akte jual beli dan perubahan kepemilikan Hotel BCC. Uang sebesar 37.996.000.000 sehingga ada putusan pemegang saham. Menurut saksi Angli Cenggana, pembuatan akte-akte tersebut ada yang dibuat di kantornya dan ada juga yang dibuat di luar kantornya. Menurut saksi, setiap akte yang dibuatnya berdasarkan rapat umum pemegang saham BCC Hotel. Sidang sendiri ditunda minggu depan untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.